Halo, kembali di Raka Channel. Berikut ini cara membuat Resen Apps menjadi blur ya di HP Vivo. Ini saya menggunakan Vivo Y100. Ini caranya mudah sekali, guys. Jadi di Resen Apps di sini bisa kalian blur ya. Ada album bisa di blur biar tidak bisa dilihat. Itu masuk di pengaturan. Lalu kalian masuk di bagian privasi, kemudian cari di bagian sini ya. Oke, cari di bagian pratinjau aplikasi terbaru. Dari mulanya nonaktif, kalian aktifkan. Anda dapat mengaburkan atau blur ya pratinjau dari aplikasi terbaru tertentu. Ini diaktifkan aplikasi mana saja yang mau blur, misalnya mobile BCA, Chrome, dan aplikasi yang lain misalnya YouTube. Nah, ini seperti ini. Ini diaktifkan. Oke. Dan nanti saya coba buka YouTube. Nah, kan seperti ini. Nih, seperti ini. Pencet home screen, lalu pencet Resen Apps-nya. Ngeblur seperti ini, guys. Oke, dia ngeblur seperti ini. Nah, ini albumnya juga keblur, nggak bisa dilihat kalau dari Resen Apps. Jadi agak buram. Seperti itu cara mengaktifkan. Kalau menonaktifkan, tinggal cari lagi menu yang tadi. Pratinjau aplikasi terbaru ini kalian off-kan saja. Kalau mau off-kan tertentu, tinggal off-kan saklar yang ada di atas di sini ya, yang mana mau nggak jadi di blur. Sebagai contoh misalnya album nggak di blur, nanti dia nggak ngeblur ya. Nih saya tampilin, album udah nggak blur dia. Oke, kalau nggak ada menunya, coba cari di sini bagian pengaturan pencarian. Blur ya, atau kabur. Nah, kaburkan aplikasi terbaru atau buramkan, silakan diketik ya. Kalau muncul menunya dipencet aja dan diaktifkan saklarnya. Kalau masih nggak ada, sertakan tipe HP kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa update sistemnya. Oke, tutorial seperti ini di HP yang lain ada di sini. Kemudian tutorial HP berbagai merek sudah saya sediakan di deskripsi, silakan cek. Sampai jumpa di video selanjutnya.